بسم الله الذي لا يدور ini sangat, sangat kuat sekali ya sahabat ya. lokasi ini ya kembali kita melakukan uh, penarikan pusaka ya menelusuri lokasi ini sahabat kalau penglihatan dang rajo pusakanya ini sangat luar biasa kayaknya sahabat Oof. <laughs> sahabat. Jadi penunggu pusaka ini dia melawan ya. Katanya kalau dia bisa dikalahkan atau saya bisa mengalahkan dia, itu pusaka bisa diambil. Jadi kalau Dang Raja tidak bisa mengalahkan yang ada Dang Raja yang celaka, sahabat. Luar biasa ini sangat sangat, sangat luar biasa ini e, udah beberapa kali sedang rajo melakukan penarikan penelusuran baru kali ini nih bertemu yang sangat luar biasa kuatnya ini sahabat lokasinya nggak jauh dari sini nih ayo kameramen kita lupa Oh, di depan ada pohon besar sekali ini. Ya, ya tinggi sekali. Nggak tahu ini daun pohon apa ini? Mendekati pohon ini aja saja, sudah tidak kuat sahabat ya. Saya akan berkomunikasi lagi, ya. Sebuah ini sosok, ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Sahabat, jadi di depan kita ini ada lubang, ya. Ini bisa dibilang pintu, ya. Pintu menuju lokasi pusaka itu, sahabat saya akan coba untuk masuk ya saya akan coba masuk dulu ya bro Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oldu bile. Şimdi var. luar biasa sahabat ya saya akan coba terus berusaha untuk mengalahkan ini karena ini sangat menyesatkan ini Oh. <sighs> Er det kamera min? Oh, hai, hai, ya sahabat sahabat ternyata mustika sahabat ya warnanya merah cuman ini bukan mustika merah delima ya, sahabat ya stop bahan. Eh, sahabat, penunggu pohon ini, atau penunggu mustika ini, dia sudah mengaku kalah, sahabat, karena yang raja berhasil. Alhamdulillah, sahabatnya atas doa-doa sahabat-sahabat semua, dan raja berhasil untuk menyatakan atau melakukan penarikan ini, sahabatnya, sorot kameramen. Ya, stop rumah Ya Allah, stop ini, sahabat. Ternyata, benda pusakanya adalah merah. Ya, mustika merah. Cuman, ini bukan merah delima, sahabat. Luar biasa, penunggu pohon ini, ya. Ini adalah salah satu gerbang gaibnya ya, sahabat. Coba sorot kamera Ini gerbang gaib menuju ke alam ya, alam gaib. Stop lawan ini. Oke, sahabat ya. Alhamdulillah sahabat dan rajo bisa melakukan penarikan ini atas doa sahabat-sahabat semua. Dan juga alhamdulillah juga sahabat ya. Eh, penunggu pohon ini sudah dan rajo musnahkan agar tidak ada lagi tempat-tempat mereka atau tempat-tempat manusia-manusia yang terpancing ya. Kebodohan dan rayunya makhluk gaib ini sahabat untuk melakukan kesesatan di sini. Alhamdulillah sahabat ya tujuan Darajo bukan lain hanya agar kita semua ini tidak tersesat sahabat ya tidak tersesat meminta-minta ke pohon apalagi sampai diberikan mimpi-mimpi apalah itu sahabat ya yang sifatnya keburukan itu biasanya kalau mimpi-mimpi yang melalui jin ini sahabat kita akan diberi harapan yang sangat luar biasa ya diberi harapan yang tinggi diberi harapan yang baik bagus ya ternyata kita tidak sadar kalau kita sedang disesatkan oleh iblis sahabat nah, jadi benda pusaka ini juga bukan berarti dang rajo akan menggunakan benda pusaka ini ya jadi dang rajo hanya sekedar koleksi saja sahabat tidak dijual-jual ya kalau memang ada yang datang ke rumah kalau ada yang suka dengan pusaka-pusaka hasil penarikannya dang rajo silahkan datang ke rumah kita ngopi-ngopi di rumah kalau memang suka silahkan dibawa Ya, tapi tidak diperjualbelikan, sahabat. Ya, dan rajo di rumah sudah lumayan banyak juga sih hasil penarikan penarikan ya dari du, dari awal dari dulu bersama guru guru dang rajo ya melakukan penarikan penarikan, dang rajo ikut guru dang rajo. Tapi sekarang dang rajo sudah mampu untuk melakukan seperti itu. Akhirnya sekarang dang rajo melakukan itu dan juga pusaka-pusakanya itu yang hasil penarikan guru-guru guru, -guru, guru dan rajo itu banyak juga yang dan rajo bawa ke pulang ke rumah ya sahabat ya mungkin sampai di sini dulu <tuh> buat sahabat yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan buat sahabat yang suka mengikuti channel dan rajo semoga sahabat semua mendapatkan suatu kebaikan dari channel dan rajo ya namun ketika tidak ada kebaikannya maka jangan diambil keburukannya sahabat mungkin sampai di sini dulu akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh